Shalawat ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kosidanya semangat. Ibu-ibu nge, kasih jumunang setiap luar biasa. Nah, kulo gada kuis, Bu. Makanya ke Ibu Bupati, kuisnya bagi-bagi apa? Dalam? Kerudung jilbab. Alhamdulillah, lah niki kulo gada kuis. Kuis ini berhadiah 100 ribu dulu dari saya. Ning syarate jawab, panjenengan mawi pirsa jawabane ngacung rumiyin. Mangke bar ngacung, mangke maju teng panggung sareng kali kula, kula cek jawabane leres napa mboten. Nek leres hadiah 1000. Cocok napa mboten? Sepakat napa mboten? Oke, pertingi ini. Pertingi ini. Tergene Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 dipun jelasaken bahwa satu tahun ada 12 bulan. Dulu teng zaman jahiliyah wektu jeneng pitis sugeng, saniki kan bulane bulan Sapar. Betul? Cara wong jahiliyah biyen teng tanah Arab, Sapar niku diarani bulan sing kramat, bahkan bulan sial. Karena ternyata tahun bulan Sapar niku pasti kedatangan penyakit sing luar biasa. Niku zaman jahiliyah. Tapi kalau teng Jawa, ternyata bulan keramat niku adalah bulan Suro, bulan Muharram. Mula sing akhire dipun jelasaken tengene Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 bahwa satu tahun ada 12 bulan, tapi ada 4 bulan yang istimewa. Yang tiga bergandengan, yang satu agak berjauhan. Nah, niki pertakonane bocah MI. 4 bulan yang istimewa niku bulan napa kemawon wonten sing saged mangsuli? Monggo ngacung. Sing ngacung nika Pak Banser dhisik apa ibune dhisik? Pak Banser ngacunge banter dhewe. Ya wis ora apa-apa Pak Banser, kasih tepuk tangan dulu dong buat Bansernya. Luar biasa, burung rampung boleh tak takon Pak Banser ngacung disit. Alhamdulillah semangat. Niki dari Pak Banser mewakili GP Ansor wonten Kecamatan Kalikondang. Semoga, semoga. Banser dilawan lurah sela negara. Wis mulai-mulai niki mancing. Semoga Pak Banser. Nggih, niki mike barengan pendisit. Assalamualaikum Pak Banser. Waalaikumsalam. Niku radione kredak-kredak. Jeneng ngumpuli Pak Polisi niki, masyaallah. Anjir, monggo diasbak. Ingkang asma Pak Banser sinten? Kuswanto. Bapak Banser Kuswanto. Bahasane jan lemah lembut banget. Asli pundi Pak Kuswanto? Gemretek, Pak. Oh, gemretek. Gemretek niku napa? Gemeter. Nggih. Deg-degan. Nggih. Kembel bios barang mboten? Nggih, barang. Kembel bios kok nyekeli weteng. Nek kembel bios apa kencok. Asli pundi Pak Banser Kuswanto? Sida Negara, tepuk tangan dulu dong para keluarga. Sida Negara luar biasa. Umur yuswa pinten sak menika Pak Kuswanto? Tiga dosa songo. Temenan nang dari alisnya masih 17 tahun. Saking Pak Surya Pipik masih umur 25. Saking jenggotnya masih umur sekitar 25. Total disit Pak Kuswanto 17 tambah selawe. Ini jadi seket bumbu. Moga-moga umurnya sing karo kalau rumah. Berapa anaknya? Istri anaknya 3. Ah iya, istri 1, anaknya 3. Berarti niki dari mulai saya mancing pertakonan gue, Pak Kuswanto niki jan konsentrasi luar biasa. Selain dados baser dinten-dinten usaha napa Pak Kuswanto? Ulur-ulur benang niku tadi. Ulur-ulur benang. Ki tukang layangan apa tukang jahit? Tukang jahit. Oh, tukang jahit. Cara kan ana lagune, ku ambil bulu sebatang. Mempanjang kurang udang ku timbang dengan benar ku jadikan layang-layang. Oh, terus tukang jahit juga alhamdulillah. Yang kakung
Yang putri disebut penjahit, sing kakung disebut boten salah. Niku rumus saking pundi kanggo nyambut damelan yang gene dados tukang jahit pun estu tambah ing barokah. Kabarat saking kahalal ingkang barokah lan rumah. Wis maju ditongakon langsung mohon Pak Kuswanto, 1 tahun ada 12 bulan tapi ada 4 bulan yang istimewa. Yang 3 gandengan, yang 1 mandan tebi. Nek tepat jawabane 1000. Monggo Pak Kuswanto. Injil. Bulan ingkang pertama Rojab. Rojab. Saban, Ramadan, Muharram. Berarti jawabannya salah dua, betul dua. Apa nggih? Nggih, Sya'ban kali Ramadan itu tidak termasuk karena Ramadan niku adalah bulan sing mulya. Dan terus hampir leres ning copi tengah tangat mali ben genep 100 ben ora mung 50 tok Pak Kusumo. Rojabe bener niku sing mandan misah. Sing tiga niku gandengan Muharram leres. Nah, 2 bulan sadurunge Muharram nikulah termasuk 4 bulan istimewa. Monggo dijawab jawabane ora apa-apa. 2 bulan sadurunge Muharram, nang monggo. Sadurunge Muharram. Sadurunge bulan Syura, 2 harinya dua harinya, 2 bulannya, monggo. Besar. Oke. Sofar. Sanes sofar niku bare Muharram sak derenge Muharram. Aje. Jangan-jangan kula ngapal rumus kurane. Nggih. Nggih. Zulhijjah kali. Zulhijjah. Luar biasa ke berarti karo banser singane kok ngono. Lah banser ke padha nangguri. Dalam kemretek. Oh kemretek. Dalam kemretek. Alasane gara-gara kemretek. Nomor rekening wonten ten. Wes niku kula mboten gadah nomor rekening Pak Banser, mboten rekening-rekeningan. Matur manusia sebut betok boleh ke kula mboten sepintena, mangke cek lareng sing 50 genjeran sing 50 go tuku rokok kok kancane jenengan. Matur sembaso tepuk tangan dulu dong buat Pak Kuswanto. Ya ida. Kunjeng matur nuwun ya Allah. Dhewe 100 murut-murut. Langgar tambahan 1 second boleh murah-murah kayak apa? Luar biasa mewakili GP Ansornya sebenarnya tepuk tangan dulu dong buat Bangsor kali Gondang. Matur sembah suwun. Oh iya Pak Kuswanto jentemenan sesuai dengan amanah. Orang disadet di parinakan sana. Kutuk-kutuk, kutuk-kutuk. Masya Allah. Muka-muka GP Ansornya gak istiqomah. Tambahin barokah. Manfaat kagum sedaya masyarakat Allahumma. Kuis mali cocok napa mboten? Oke, mali pertinyi ini. Pertinyi kita biasa kenal nek nang pengajian niku marilah kita ngaji dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dan meningkatkan sifat akhlakul karimah. Leres nggih? Kita biasa kenal akhlak niku akhlakul karimah. Tapi ternyata akhlakul karimah niku termasuk dalam kategori akhlak-akhlak yang baik. Tapi kata sangat akhlak baik mungguin Islam. Lah, tapi teng Islam niku ada dua akhlak, akhlak baik dan akhlak yang buruk. Nah, sing saya pertanyakan adalah disebut apakah akhlak baik dan akhlak buruk tenggene Islam? Jilbab oren ngacung. Monggo kasih tepuk tangan dulu. Niki santriwatinya benar-benar santri nopo mboten niki nggih dari nggih santriwati dadi niki benar-benar mewakili masyarakat kali Gondang. Bismillah mudah-mudahan nggih benar-benar bisa jawab nek ora nyoba kolange malah akeh banget anjay. Assalamualaikum Mbak E. Anje, ingkang asma Mbak Sinten nggih? Krisna. Mbak Krisna. Mbak Krisna. Mau sing glodok pas repa rute niki
sing gledok, ayah kula sing gledok. Asli pundi Mbak Risma? Sida negara juga, alhamdulillah tepuk tangan dulu dong. Laras warganipun Pandora, alhamdulillah. Saking dalemnya saking mriki Mbak Anjay. Yusuf pinter sakmenika umur 31 sampun berkeluarga. Alhamdulillah putrane pinter. Setunggal rencana badhe pinter putrane. Kita bandlodok bisa jatah kuni warna-warna. Anu takon sing jujur bae. Mumpuni ayu napa mboten. Ayu makasih. Ini kalau begini jawabannya hadiah orangmu 1,000. Langsung mawon ge Mbak Risma nopo? Risma. Apa kayak Risma. Mbak Risma, akhlak niku dibagi kali. Wonten akhlak baik dan akhlak buruk. Lah, diwastani akhlak nopo mawon? Monggo Mbak Risma. Luar biasa sekali lagi, bene tepat. Akhlak nopo? Akhlak Mahmuda. Leres? Akhlak Madmuna. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong buat Mbak Risma. Kadang kita niku meriksani menurut fisiknya saja. Nyomake niki mandan deg-degan tur kuatir. Jebule niki ngrimo srimah tepat banget. Akhlakul Mahmudah lan akhlakul Mazmumah. Tepuk tangan sepira lepot Mbak Risma. Matur sembah suwun. Niki ya Allah masih gemeter banget. Ya Allah, para papa derek seneng muka-muka jenang gole kapan putra nggih pintere kali kados dene panjenengan sing saged beto nama baik orang tua. Amin Allahumma. Silakan kembali ke alamnya. Onje saling ya Allah matur sembah seneng barisna. Luar biasa jenggot digawa Bali. Sing rugi bakul sone.